Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada Wiko Tommy 3 Plus iaitu telefon pintar kelas asas dengan rekaan skrin penuh. Dari segi spesifikasi, ia didatangkan dengan skrin 5.45 inci HD Plus, chip MediaTek 4 teras, memori 2GB RAM bersama storan dalaman 16GB. Ia juga membawakan kamera utama 13MP, kamera hadapan 5MP bersama kapasiti bateri 2900mAh. Dari segi binaannya, ia didatangkan dengan binaan berasaskan plastik namun hadir dengan kemasan glossy untuk tampilan yang lebih premium. Menariknya, bahagian belakang ini boleh dibuka bagi peletakan bateri, eSIM dan kad microSD. Namun binaan ini dilihat mudah merangkap kesan cap jari yang mana boleh dilindungi dengan seri silikon case yang diberikan secara percuma. Peranti ini tidak didatangkan dengan sebarang pengimbas cap jari, namun anda masih boleh menggunakan fungsi imbasan wajah untuk membuka peranti. Dari segi port sambungan, ia membawakan bicu audio pada bahagian atas. Saya menempatkan sambungan micro USB pada bahagian bawah peranti. Namun pembesar suaranya ditempatkan pada bahagian belakang yang mana sedikit melenyapkan bunyi ketika ia berada di dalam poket seluar atau berada di atas permukaan rata. Dari segi paparannya, ia didatangkan dengan nismah moden 18:9 bagi memberi saiz paparan yang lebih luas untuk kegunaan pelayaran web dan aplikasi media sosial. Kualiti paparannya dilihat memberi pewarnaan yang baik, namun viewing angle-nya sedikit terhad apabila dilihat dari sudut berlainan. Wiko Tommy 3 Plus hadir dengan tampilan Android asli melalui jenaan sistem operasi Android 8.1 Oreo. Dengan tampilan ini, ia memberi antara muka yang lebih kemas dan minimalis seumpama melihat tampilan pada peranti Google Pixel. Wiko juga telah melengkapkan peranti ini dengan FM radio dan sound recorder. Saya menawarkan aplikasi kamera mereka tersendiri dengan keupayaan kawalan manual. Ia juga hadir dengan fungsi Easy Mode dengan tampilan ikon dan teks yang lebih besar untuk memudahkan kegunaan orang tua dan kanak-kanak. Dari sudut prestasi, ia telah dijana dengan chip 4 teras MediaTek MT6739 bersama penawaran memori 2GB RAM. Chip ini dilihat memadai untuk kegunaan harian namun tidak disyorkan untuk kegunaan berat. Ia dapat menjalankan permainan bercorak casual dengan lancar, namun permainan bergrafik intensif akan memberi bacaan frame rate yang rendah. Dari segi keupayaan kamera, ia menawarkan sistem satu kamera menerusi sensor utama 13MP bersama sokongan LED flash. Hasil penggambarannya dilihat asas dengan keperincian image yang soft dan white balance yang tidak begitu tepat. Namun ia masih menyajikan kebolehan HDR dan autofocus bagi membantu untuk meningkatkan kualiti penggambaran pada peranti ini. Kamera hadapan 5MP juga dilihat asas dengan hasilan yang soft bersama dynamic range yang kurang memuaskan. Dari segi rakaman video, ia menawarkan rakaman Full HD namun tidak menampilkan sebarang penstabilan image untuk mengurangkan kesan gegaran. Dari segi bateri, peranti ini menawarkan kapasiti bateri 2900mAh yang mana dapat memberikan bacaan screen on time sekitar 5 jam 11 minit untuk kegunaan sepanjang hari. Masa pengecasannya dilihat agak lama dengan mengambil masa sekitar 3 jam 23 minit melalui pengecas 5W yang disediakan. Wiko Tommy 3 Plus menyajikan penawaran peranti asas yang memenuhi standard peranti hari ini melalui rekaan dan sistem operasi yang moden. Ia menyajikan skrin dengan nisbah 18:9, sokongan dual SIM dengan LTE dan sistem operasi Android yang lebih terkini untuk sokongan aplikasi yang lebih menyeluruh. Namun begitu, ia tidak menyajikan spesifikasi dan keupayaan kamera yang berkuasa, sekaligus tidak disarankan untuk pengguna yang gemar memainkan permainan atau mengutamakan aspek penggambaran yang berkualiti. Tetapi dengan harga RM399, ia mampu menggalas keperluan asas pengguna seperti kegunaan pemesejan, pelayaran web dan penggunaan aplikasi media sosial. Jadi bagi anda yang ingin mencari peranti kedua atau peranti untuk dihadiahkan kepada anak-anak atau ibu bapa, Wiko Tommy 3 Plus ini mungkin boleh dipertimbangkan dalam senarai pembelian peranti anda. Jadi sekian sahaja daripada saya Ari Ismail untuk ulasan Wiko Tommy 3 Plus pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.